Video viral wanita copot handuk di depan ojek online ini masih bisa ditemukan di Instagram @gojek24jam, Rabu tanggal 6 Februari tahun 2019. Dalam video terlihat seorang wanita hanya mengenakan handuk coklat. Tampak mempersiapkan kamera sembari menunggu driver ojek online datang mengantar pesanannya. Ketika driver ojek online datang membawa pesanan, wanita ini pergi mengambil uangnya. Namun ketika menghitung uang di hadapan driver ojek online tersebut, wanita ini dengan sengaja menjatuhkan lilitan handuk di tubuhnya. Sorry mas, ucap wanita ini sambil berpura-pura melilitkan kembali handuk yang dijatuhkannya. Karena melihat aksi tersebut, driver ojek online mengalihkan pandangan dan langsung pergi, meski sudah viral. Namun masih belum diketahui nama asli dari wanita dalam video itu. Video ini sudah ditonton 36.000 kali dan mendapatkan reaksi macam-macam dari para netizen. Sebagian menganggap kejadian tersebut pele, cehan seksual yang menyasar laki-laki, tapi ada pula yang menganggap hanyalah perang. Ketika ditelusuri, video ini punya konsep sama dengan video perang Pizza Dare. Dikutip dari Daily Star, Pizza Dare perang adalah tantangan khusus wanita untuk menyambut kurir pizza yang datang ke rumah. Tapi hanya mengenakan handuk, begitu berhadapan dengan pengantar pizza, sang wanita diwajibkan menjatuhkan handuk seperti tidak disengaja saja. Gritmotor.motor plus tanda hubung online.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Makin parah aja makhluk pribumi ini. We'll be right back.